Halo YouTube, berjumpa kembali di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar pembelajaran semakin menarik. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah soal. Di sini ada soal pengamat bermata normal menggunakan mikroskop. Preparat diletakkan 2,5 cm di depan lensa objektif yang mempunyai jarak fokus 2 cm. Jika jarak fokus lensa okuler yang digunakan 25 cm, maka perbesaran mikroskop saat pengamat berakomodasi maksimum dengan SN sama dengan 25 cm adalah titik-titik A4 kali, B5 kali, C6 kali, D8 kali, dan E10 kali. Nah, kita tulis dulu ya, yang diketahui itu apa saja. Yang diketahui ada preparat diletakkan 2,5 cm di depan lensa objektif, berarti kita tahu SOP-nya ya, sama dengan 2,5 cm. Kemudian lensa objektifnya fokusnya 2 cm, itu FOP 2 cm. Kemudian lensa okuler yang digunakan fokusnya 25, berarti kita punya FOK sama dengan 25 cm dan SN mata normal itu 25 cm. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah perbesarannya, ditanya M total, perbesaran total dari mikroskopnya. Nah, kita perhatikan gambar di sini, ini ada SOP yaitu tadi 2,5 cm. Nah, kita perlu cari X aksen OB-nya berapa. Kita perlu cari ini ya. Nah, kita langsung saja jawab. Kita mau cari X aksen OB. Jadi kita pakai persamaan 1 per FOB sama dengan 1 per SOB plus 1 per X aksen OB. Nah, kalau kita cari S aksen OB itu 1 per X aksen OB sama dengan 1 FOB, jadi 1 per SOB nya dipindah ke ruas kiri jadi negatif S1 per SOB. Nah, kita masukkan 1 per X aksen OB sama dengan 1 per FOB nya 2 cm dikurangi 1 per 2,5, jadi 1 per aksen S aksen OB itu sama dengan, kita jadikan 5, maka di 5 dibagi 2 2,5 ya, ini dikurangi 2,5, ini 2 ya, seperti itu. Kemudian 1 per aksen S aksen OB sama dengan 0,5 per 5. Nah, maka X aksen OB per 1 sama dengan 5 di per 0,5. Nah, ini kita bisa kalikan 10. Ini bisa kalikan 10. Jadi X aksen OB bagi 1 X aksen OB sama dengan 50 per 5 sama dengan 10 ya, sentimeter ya. Jadi kita dapat S aksen OB. Maka kita cari, sekarang kita cari M OB, jadi perbesaran pada lensa objektif. Jadi X min ya, min S aksen OB per SOB. Kenapa min? Karena dia letaknya di sebelah kanan ya. Kalau sebelah kiri itu positif, kalau kanan negatif. Tapi ini dikasih harga mutlak. Jadi kita bisa cari min 10 per SOB-nya adalah 2,5. Oke, jadi ini kasih harga mutlak jadi positif 10 per 2,5
dikali 10 lagi ya, kali 10 untuk menghilangkan komanya, 100 per 25. Nah, 100 dibagi 25 itu 4 ya, jadi perbesarannya 4. Nah, kemudian kita cari perbesaran pada lensa okuler MOK ya, mata per akomodasi ya. Nah, untuk cari MOK-nya, MOK sama dengan SN per FOK plus 1 ya. Oke, ini saya tandai ini juga. Kemudian kita dapat SN-nya 25 cm per FOK-nya 25 cm plus 1. Bisa dicoret. Coret 25 dibagi 25 1 ya, habis 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, sekarang kita cari, kita cari M totalnya. M total sama dengan M OB dikali M OK. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Oke, jadi jawabannya adalah 8 kali yang D. Oke, demikian soal ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe bila video ini membantu. Sampai jumpa.